Apa itu mubtada? Mubtada ialah isu yang dibaca novel dan letak di awal kalimat. Ada berapa bagian mubtada? Sebutkan. Ada dua, dhamir dan dhamir. Berikan contoh mubtada. Al-kitabu fi ramadan wasati. Apa itu khabar? Khabar ada ialah isu yang dibaca novel dan letak sebelum mubtada. Gak usah. Ada berapa bagian khabar itu? Sebutkan. Ada dua, khabar mubtada dan dhamir. Mata atas tertentu. Ustafi rumubah buat kiron. Mata tarpan berdadari. Wahat satu ilal hamami. Mata dunasifu. Asani. Mata tujafu rumubah. Tujafu syari. Ma'aman tatana walun futura. Ma'abi wa ummi wa aku wa ikhwati. Jumlah ismiyah adalah kalimatnya diawali dengan kata benda atau isim, dan isi yang pertama khabar dan yang kedua mubtada. Mubtada dibagi dua, zahir dan dhamir. Ini contohnya apa sih? Contoh zahir, Muhammad tilmidun, dhamir ana tilmidun. Isi ma'rifat dibagi jadi lima. Isi ma'rifat ada lima. Al, contohnya al-kitabu. Domir contohnya huwa humahum. Apa ini? Mubaham. Contohnya dalika yubofa kitabul ustadi alam Muhammad. Nahwu. Contoh kolamul tilmizi kolamuhu kolamu dalika kolamu tilmizi al-madrasati kolamu Muhammadun. Apa ini? Isi yang disadarkan ke salah satu isim yang di atas. Ustaitu mubakiron wa adhabu ilal hammami wa tanjifi asnani mujafifa syari ma'a abi wa ummi wa ikhwati. Mata tam tasjid mubakiron jibun filsum. Ialah isi yang dibaca rafa dan terletak di awal kalimat. Berikan contoh mubtada. Al-maktabatu fil madrasati.
Ada berapa bagian mubtada? Sebutkan. Ada dua, domir dan zahir. Apa itu khabar? Khabar ialah isi yang menyebut jarofa dan terletak setelah mubtada. Ada berapa bagian khabar itu? Sebutkan. Ada dua, khabar mufrad, khabar ghairu mufrad. Mata tastam tastayqidu ustayqizu mubakiran. Mada ta'malu ba'da dhalik? Wa adhabu ilal hammami. Mada tunadifu? Wa tanzifi asnani. Bimada tuhafifu syaraka? Mujafifu syari. Ma'aman tatanawalu futuro? Ma'a abi wa ummi wa ikhwati. Ustaytidu mubakiran wa adhabu ilal hammami wa tanfi asnani mujaffifa syari ma'a abi wa ummi wa ikhwati. Mata tam taskir mubakiran jibun fil sholat. Suka sama suka mada yunatakun mubakiran marma sata anna di Jafofa Syarah. Ma'aman tanawalu futuro futuro ma'a abi wa ummi bimaza tarhaba antri tu ila mau fi ya li hafilan mana sih mana bimaza tarhaba ila mau fi intinya untuk menunggu bus. Coba lihat.
Ayo lanjut. Kam asa'atu nasi nasilah. Nasilah ilal madrasati. Bisati sabiati illa khamsi. Kam asa'ati birari jarasu ujuli. Bisati tamaman sabiah. Jam 7 lebih 15. Berarti bisa ati sabiati wani wa ini lima za nata'awanu ma'a zama ilah kita tahu lima za nata'awanu ma'a malaika lais. Oh gak tahu. Berita sekilis subuhan. Terus lanjut, aku yang nanya mata atas kayak gitu. Atas kayak gitu bisa arifati wan nisbi madza ta'lamu ba'da dzalik astaikizu al fawri wa adhhabu ila hammai madza natanaduhu abda ubi asyam. Limada al-jafafu sya'ar batang sifi asnani ma'aman atanawal futur batang jafifi syarif mujafifi asya'ri ma'aman syutur syarif syari bimus dis syari itu lima ada terhabil mafri hamilati ila madrasati fi saati sabiati illa kami saatu nasi ila ila madrasati udah selesai mata tas tam Ustaykizu Ustaykizu mubakiran Mada ta'amalu ba'da dalik Wa adhabu ilal hammami Mada tunatifu Wa tanzifi asnani Bimada tuhafifu sya'raka Mujafifu sya'ri Ma'aman tatanawalu lakubi ma'a abi wa ummi wa ikhwati. Ada dasa syahri man ma'a abi wa ummi wa ikhwati. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang dirofakan yang disandarkan. Enggak. Isim yang dirofakan yang ada setelah dan terletak di awal kalimat. Ada berapa bagian mubtada? Ada dua mubtada. Ada mubtada dua enggak sih? Yo, oh, ada mubtada dhahir, ada mubtada dhamir. Berilah contoh mubtada. Mubtada itu contohnya alkitabun fil fasli.
itu khobar? Khobar adalah isim yang dirafakan yang disandarkan kepada muntada. Ada berapa bagian khobar itu? Sebutkan. Ada dua. Khobar muntada. Oh, ada dua. Mafrud sama ghairul mafrud. Ada berapa bagian khobar itu? Ada berapa bagian ghairul mafrud itu? Ada lima. Jar majrur, dorof, fi'il fa'il, itu kita ada khobar, sama empat jawaban. Berilah contoh khobar mufrad. Khobar mufrad. Alkitabun jamilun. Ini itu sih ini aku belum sampai. Berilah contoh khobar goyibun. Khobar goyibun. Jar majrur contoh. Si Zainabun. Kayak gitu. Ada berapa bagian isim ma'rifat sebutkan? Aduh, isim ma'rifat ada lima. Ada lima. Yaitu Udah, jangan stop. Al gak sih? Al itu isim isyarah. Itu domir. Oh iya, idofa, abis itu isim yang ikut isim kelima, abis itu sama al. Berilah contoh isim ma'rifat. Coba yang mana tahan, isim ma'rifat itu. Isim ma'rifat itu. Oh iya, ana fil madrasah. Bukannya tiwil loh. Muhammadun yazhabu. Kepada khabarnya dinamakan khabar apakah itu? Yazhabu dinamakan khabar. Dinamakan mutada khabar. Apa sih Muhammadun? Berarti itu dia tuh khabar yang jelas. Atau dia tuh Muhammadun Mizan. Mana mutadanya dinamakan mutada apakah itu? Jawab. Dua. Ya itu mutada yang itu loh, yang samar. Yang samar tuh yang iya begitu dia dobel gitu ya. Oh ya begitu anak ya. Malum ya. Malum. Ayo cepet. Ayo. Udah selesai. Udah katanya apa itu mutada? Isim yang dibaca rafat dan terletak di awal kalimat. Ada berapa bagian mutada? Ada dua, yaitu nomer dan doir. Gitu aja. Berilah contoh mutada. Berilah contoh mutada. Hai. Anna bidatu jamilun. Indah benar. Itu apa itu khabar? Khabar adalah isi yang dibaca rafa dan terletak setelah mutada. Ada berapa surah, Kak? Ada dua. Satu ghairul mufrad. Ada berapa bagian khabar ghairul mufrad? Ada empat, yaitu jar majrur, dorof, fi'il fa'il, dan mubtada khabar. Berilah contoh khabar mufrad. Al-kitab jamilun. Ada berapa bagian isim ma'rifat? Sebutkan. Ada lima. Isim al, isim isyarah, isim idoma, isim yang mudah pada yang lima. Berilah contoh isim ma'rifat. Fil madrasati. Maktabi. Fil maktabi. Muhammadun yadhabu, kabarnya di mana? Ya. Astagi itu wa adhabu ilaha mami tu nadifu asnani ma'a mujafifu syahri ma'a li wa ummi wa ahwani. Udah apa itu mubtada? Mubtada adalah isi yang dibaca rofa yang terletak di awal kalimat. Ada berapa bagian mubtada? Sebutkan. Ada dua, yaitu dohir dan domir. Berikan contoh mubtada. Zaidun, Ilmidun.
Apa itu khobar? Isim yang dibaca rupa yang terletak setelah mubtada. Ada berapa bagian khobar? Sebutkan. Ada dua, yaitu mufrad dan ghair mufrad. Astaikidu mubakiran wa adhaba ila hamam unaddifu asnan ma'a yujaffifu sya'ri ma'a abi wa ummi wa ikhwati na'tadu hukuba ma'a asdiqa fi sa'ati sabiha ila rubah fi tamami sa'ati sabiha astamiku jaydan Thank you.
usilu ilal madrasah usadu ilal madrasah di bisra'ati asadati ilal madrasah ya Allah ya Allah Mujabibun Syaroka Deng Bi
mujawab bi jafofah syarah. Ma'aman tanawwarul futuro ma'a abi wa ummi dimaza tarhaba antri tu ila mau fi ya ri ilha filan mana sih man dimaza tarhabi ila mau fi on li intinya untuk menunggu bus kau beliat ayo lanjut kam asa'atu nasila ilal madrasati bisati sabiati illa khamsi kam asa'ati biro dari jarosul ujuli bisati tamaman sabi'ah Kaifa nastamir dasa jam 7:15 berarti bisa ati sabiati wani wa ini lima dana ta'awanu ma'a zama ilah kita tahu. Lima dana ta'awanu ma'a malaika lais. Oh, nggak tahu. Berita silis subuhan. Terus lanjut, aku yang nanya. Mata atas kayak gitu. Atas kayak gitu. Bisa di arifati wan nisbi. Ma'a dzalik? Astaikizu ala al-fawri wa adhabu ila hammai. Ma'a natanadhu? Abda'u bi ahsiyam. Limada al-jafafu sya'ar batang sifi asnani ma'aman atanawal futur batang jafifi syarif uang sumpah mujafifi al-syari wa amsyutu syarif syari bimustis syari itu lima ada terhabis lama pakai hamilati ila mada rasati fisaati sabiati illa kami satu nasi ila ila mada rasati apa sudah selesai.